Eka Wana Mulya. Yeay! Halo teman-teman semua, kali ini kita akan menjelajah ke Pulau Burung. Selain melihat pertunjukan burung, kita akan berinteraksi dengan burung dan hewan lainnya. Yuk kita lihat saja. Pulau Burung Fauna Land. Iya, keren. Ya, tunggu. Teman-teman udah nggak sabar melihat burung. Wow, ada yang tahu itu burung apa? Kraken tua. Ya, betul sekali. Warna apa? Putih. Pinter. Wow, keren. Enggak. Tidak. Kraken tua. Burung kan tua. Merah biru burung apa ya, Kak? Halo. Itu yang merah sama hijau itu burung nuri, bayang. Nuri. Wow, keren, lihat burungnya keren. Wow, keren. Itu burung makau. Ada yang mau foto sama burung nuri? Iya. Itu burungnya bisa ngomong tahu teman-teman. Ini burung apa ya? Kakak tua, bagus sekali ya. Wow. Aku bisa. Siapa yang mau foto sama burung? Aku mau dipegang. Wah, dia lagi nggak mau. Oh, lagi sensor. Iya. Ada lagi nih. Wow, lihat nih. Wow, keren tuh. Lihat di mandar. Saat pertama kali kami masuk, kami melihat burung kakak tua, burung nuri, burung makau, burung elang, dan juga burung lainnya. Nanti setelah ini kami akan melihat pertunjukan burung dan juga berfoto bersama burung dan hewan lainnya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Ya, pulang bondor. Terdengar burung hantu suaranya kukuk. Ya, itu patung buaya. Kura-kuranya kecil. Wow, di dalam air. Wow. Tadi kita sudah melewati taman burung atau pulau burung di Eco Park Fauna Land. Bu Erni jadi ingat loh, ada lagunya apa ya? Burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bagaimana kabarmu? Setelah selesai bernyanyi dan beristirahat bersama, sekarang kita melihat pertunjukan burung. Teman-teman, sudah gak sabar kan mau lihat pertunjukannya seperti apa? Yuk, kita sama-sama melihatnya. Ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, baik atau baik?
absen dulu nih, Pak. Dulu. Saya mau absen coba dari Kim. Udah, ada lagi belum? Ada lagi belum? Saya minta tepuk tangan seorang prianya, mana lagi dong? Mana tepuk tangan seorang prianya lagi? Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Hardi Budiwan. Saya tidak sendirian, nanti ada dengan kiper dan juga trainer. Memperkenalkan sahabat satwa alami. Siapa yang suka sama ular di sini? Siapa yang suka sama kadal di sini? Siapa yang suka sama buaya di sini? Langsung aja kita panggil, ini dia keluarga Ferry the Animal Show. Let's go! Ini dia, kita kasih tepuk tangan lagi yang meriah dong. Mana tepuk tangan ya? Dari Jepang ya, kelahiran Jepang Surabaya. Ya, dan juga naturalisasi Bandung Jakarta. Dipersilakan bagi anda dan keluarga, dipersilakan yang mau pegang-pegang interaksi bersama sahabat satwa kami. Ada binturong di sana namanya Franky. Boleh dipegang, boleh dielus-elus, silakan. Hai, guys. Boleh dielus-elus ibu. Oke, Anto Tono bawa apa tuh, Anto Tono? Wah, soal ayah. Kami bawa apa, kami? Wah, si bule kali ini bersama Franky. Selamat siang, Bapak Manajer kita, Bapak Gono ya. Silakan untuk melihat pekerjaan teman-teman di manajer kita di Bapak Gono ya. Silakan. Silakan. Ah, kenapa? Wah, ibu kenapa, Bu? Dipegang-pegang, Bu. Boleh, Bu. Itu namanya Franky. Usianya masih 9 bulan ya, Kak. Ya. Oh, udah 9 bulan, benar kan? 9 bulan. Oke, silakan. Teman-teman, yang mau pegang, panggil lah kaki pernya. Kembali lagi, kalau Franky ini makanannya kuning putih angel. Sebelah kanan kita angkat tangannya, saya itu Olive. Hai Olive, namanya Olive dan Angel ya. Sebelah sini kalian dan juga Mister ya, ini kita tanya-tanya langsung aja bersama kalian. Kalian ini usianya berapa nih Angel sekarang ini? Kalau ngomongin lagi apa? Ikan bukan, makannya adalah daging ayam. Ayam hidup pada saat dimakan ya. Mereka bisa makan ayam sekali makan. Jadi mereka sekali makan itu 2 minggu sekali, tidak setiap hari. Sangat-sangat sekali. Yang kurang lebih satu ekor ayam bisa dihabiskan kurang waktu 2 hari. Ada di pembawa Green Tree Python yang berwarna hijau. Kita muter ya. Yang mau berinteraksi secara langsung. Kalau Angel ini adalah sancak karang albino. Mereka memiliki asli kecoklatan dan corak berwarna hitam. Sedangkan kalau si Olive adalah sancak air Papua. Wah, mereka ini biasa di alam aslinya. Ini kalehan menggotongnya agak ya. Kita kasih kesempatan, ayo buat teman-teman. Iya, boleh kembali ke tempatnya. Silakan boleh ke tempatnya. Kak Bayu setelah pertunjukan nanti boleh foto lagi ya, Kak ya. Tenang aja ya. Thank you. Selanjutnya saya minta kerjasamanya untuk sebut nama Jaka dalam hitungan ketiga. Baik, saya minta coba angkat tangannya, angkat tangannya, coba angkat tangannya. Dan saya minta tahan Jaka, let's go. Mana Jakanya, kemana ke Jaka, let's go.
lagi katanya mau lagi main sama belakang. Coba angkat tangannya lagi. Hai Jaka. Apa sudah dikenal? Namanya adalah Jaka. Siapa sih? Biasanya kita bisa. Tapi ini 5 tahun ya kakak Maya? Usianya 5 tahun 5 bulan. Bisa lihat dari garis kerutan, jadi bisa lihat satu garis kerutan menandakan satu tahun usianya. Jaka memiliki 5 garis kerutan berarti 5 tahun. Kalau kamu naik kerutannya banyak, emang karena banyak tagihannya. Silakan kembali lagi. Dan Jaka ini biasanya makan buahan. Siapa yang suka makan pisang di sini? Saya. Siapa yang makan pepaya di sini? Saya. Berarti mirip kayak Jaka. Dan yang terakhir, kita kenalkan ini Jaka adalah simbol kesetiaan. Karena apa? Dia sendiri ini memiliki sifat monogami orang Sulawesi. Please welcome, come on, Nusa. Ini adalah Dari Mr. Joe. Dan di sini Delia bisa dilihat ya, ada warna kuning di atasnya disebut ketopong. Kalau ketopong yang kuning berarti dia betina. Kalau yang jantan warnanya merah. Jadi jangan sampai salah. Burung julat juga suka makan serangga, tidak hanya buah-buahan saja. Dan ini cara kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kita lihat bersama ini. 1, 2, 3. Sebentar lagi ya. Burung julat tidak mau kalah sama bunda-bunda atau miss-missnya yang punya bulu mata letik anti badai. Mereka juga punya bulu mata yang sangat letik, tapi letiknya ke bawah untuk melindungi matanya dari kotoran dan juga debu. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi dong untuk Delia. Itu dia namanya Rupa. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi. Pulau dapat dihuni oleh mereka, tapi sekarang jarang sekali ditemukan karena banyak yang sekali perburuan liar. Dan di sini kami sebagai lembaga konservasi akan menjaga dan merawat. Oke, silakan boleh dipandang. Karena mereka ini memiliki paru yang panjang, tapi lidahnya sebagai lambang kesetiaan aja. Tapi mereka juga disebut sebagai burung petani alami. Karena apa? Mereka kalau makan buah-buahan, mereka sendiri sering sekali memakan bijinya. Ya, tapi bijinya tidak bisa dicerna oleh pencernaan mereka dikeluarkan ke badan. Ayo dipanggil kakak timernya. Kita hitung sampai 3, 1. Oke, mari dari Dedelir baru coba aja bajunya dilempar. Lemparnya karena parah. Oke, sudah dicoba sama lagi yang mau. Yang di bawah jangan sampai tertinggal kan, Oke, silakan. Tapi hanya beberapa saja. Untuk semua. Tidak bisa itu. Belum dihitung usianya dan satu yang pertama. Itu bersilakan. Ayo. Ya, geser lagi. Hari ini cukup ramai sekali. Jadi banyak adik-adik yang berpartisipasi untuk langsung berinteraksi dengan satwa satwa kamu. Di dunia ini kurang lebih ada 57 jenis burung julak. Kita panggilnya burung julak ya teman-teman ya, bukan burung yang lain. Burung julak atau disebutnya burung julak, burung ekor atau burung rakok. Ini dia Bismater. Karena Bismater sendiri usianya sudah di atas 5 tahun, ataupun saat ini sudah 6 tahun tapi atau hampir 7 tahun. Bismater adalah burung elang-elang burung putih yang memiliki cengkeraman yang cukup kuat, bisa menjahit mangsanya seperti ukuran anak buah. Maskot dari salah satu daerah Indonesia, yaitu mereka adalah maskot Kabupaten Jepara. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk maskot Kabupaten Jepara. Saya mau bagi-bagi hadiah aja. Siapa yang bawa hadiah? Kurang semangat.
Siapa yang mau tiket gratis? Wow, ibu-ibunya semangat ya. Baik, sebelum itu saya punya satu pertanyaan. Ngomongin soal maskot, saya langsung aja. Ada maskot dari kamu. Bentar, teman-teman adik-adiknya, saya minta per... Oscar, Oscar sama cikanya lagi Oscar jalan. Mas menunggu sebelah sana. Tiba Oscar, let's go. Ini namanya burung apa, Kak? Nuri bayan. Oh, burung nuri bayan. Keren. Mukanya ke atas Nina. Iya. Kanita. Wah, keren Kanita. Ah, dimakan. Padahal lihat tuh deh.
Dia makannya apa, Kak? Kalau yang udah pegang jangkrik. Jangkrik. Namanya kadal banana. Kadal banana. Dari Papua. Dia makannya apa, Om? Blutang, blutang. Blutang, blutang lizard. Dia makanannya pisang sama pepaya. Oh, gitu. Dan kalau yang di sana itu green tea python. Masih sama dari Papua juga. Dah, gantian, gantian. Yang di belakang mundur. Dia kan teman-teman. Boleh bawa pulang nggak, Om? Yang pegang. Boleh dibawa pulang, repot. Oh, repot. Jangan dibawa pulang. Mainan. Ayo, 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 ayo. Mimi, terus pegang Pak Bio. Mbak Bio, sini. Tenang. Gantian. Jangan apa-apa, ya. Ada lidahnya, ya iyalah. Pegang, pegang. Kalau nggak ada lidahnya, dia nggak bisa makan. Pegang, pegang. Lihat, bisa. Siapa lagi? Dian, dia, ini. Hanif, Hanif sini, Hanif. Tidak gigit ini, cuma dijilat doang. Orang ya, wow, keren. Yang megang ini. Apa baik? Nih, wow, keren. Batu-batu alkalin. Jangan susah kali bocah. Jadi dewa ular. Pawang ular. Pegang dia. Enggak apa-apa. Enggak mau mual gegel. Paling kek dicokot. Orang Betawi mah tidak apa-apa, tidak galak. Ini dulu. Iya, tidak. Tidak gigit. Ayo, ayo. Ayo. Siapa? Aku siapa? Aku kodok. Oh iya, bisa ditanyain orang kadal. Jangan dipegang itunya, bututnya. Gitu. Tuh lihat, teman-teman sedang asik main bersama hewan-hewan. Jangan lupa saksikan video kami yang menarik lainnya. Kunjungi channel kami untuk menonton video kegiatan kami yang seru dan juga menarik. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!